Sebelum ini, hangat diperkatakan apabila pelakon Amiza Aznan memberi gambaran mengenai rumah tangganya berantakan namun tidak mendedahkan kemelut sebenar melanda perkahwinannya. Memetik Emstar Online, Amiza menyangkal dakwaan tersebut serta memaklumkan perkahwinannya bahagia dan dalam keadaan baik. Bagaimanapun, pelakon itu akhirnya membuka mulut mengenai hal rumah tangganya yang pernah berdepan kemelut kerana orang ketiga. Biasalah lelaki ini, ada masanya nakal sikit. Kalau kita terlampau kawal mungkin dia boleh bertindak begitu. Tetapi rumah tangga saya sekarang alhamdulillah bahagia. Saya isteri pertama selamanya. Apabila dia datang semula kepada kita dan berjanji nak betulkan keadaan saya terima katanya. Amiza bagaimanapun tidak menyalahkan mana-mana pihak sebaliknya melihat kekurangan diri yang mungkin menjadi punca suaminya mempunyai hubungan lain. Bertepuk sebelah tangan memang tidak berbunyi. Tapi saya lihat perkara ini berpunca daripada saya sendiri kerana tidak menjadi seorang isteri yang sempurna. Dalam pada itu, Amiza turut menitipkan nasihat kepada pasangan berkahwin di luar sana sentiasa menjaga keharmonian rumah tangga. Kalau sayangkan hubungan, perbaiki segala kesalahan dan bukan mencari kesalahan. Kalau tak boleh juga, tepuk dada tanyalah selera, katanya.